Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kupas Prodi UII TV. Perkenalkan, saya Argo Hoirul Anas selaku Sekretaris Program Studi S1 Kimia Universitas Islam Indonesia. Buat kalian yang baru saja atau sebentar lagi akan lulus dari jenjang SMA ataupun MA dan berminat masuk prodi yang ada kaitannya dengan kimia atau ilmu sains lainnya, kalian sedang nonton video yang tepat. Kali ini kita akan bahas kenapa kalian harus kuliah di prodi S1 Kimia UII. Banyak yang bilang kimia itu susah, kimia itu rumit, kimia itu ngebosenin. Padahal tidak demikian. Kalau kalian sudah mengenal apa itu kimia, karena there is no life without chemistry. Saat kuliah nanti, tentu kalian pengen enjoy kuliahnya dan juga sukses karirnya. Nah, untuk hal ini, jangan sampai kalian tidak menguasai info-info tentang prodi yang akan kalian pilih. Karena salah satu penyebab salah pilih prodi adalah kurangnya info tentang prodi yang akan dipilih. Kalian harus pertimbangkan bagaimana prospek kerjanya, kemudian akreditasinya, fasilitasnya, kiprah alumninya, kegiatan kuliahnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, mari simak beberapa info mengenai prodi S1 Kimia UII. Yang pertama, bagaimana prospek kerja lulusan prodi S1 Kimia? Prospek kerja menjadi salah satu hal yang patut kalian pertimbangkan karena akan memberikan gambaran di mana kalian akan bekerja setelah lulus nanti. Lulusan prodi S1 Kimia dapat bekerja di berbagai sektor. Di antaranya sektor industri. Contohnya industri perminyakan, pertambangan, farmasi, kesehatan, kemudian polimer, pangan, pupuk, semen, kemudian kelautan, agribisnis, dan agroindustri. Selanjutnya ada juga sektor pemerintahan, diantaranya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Badan Narkotika Nasional, kemudian Balai Penelitian Lingkungan, Laboratorium Klinik, kemudian sebagai analis rumah sakit. Nah, itu semua adalah contoh-contoh di mana kalian dapat bekerja. Dan yang tidak kalah penting adalah di sektor pendidikan dan juga wirausaha, yaitu sebagai dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan yang satu lagi adalah sebagai pengusaha minyak atsiri ataupun industri kreatif lainnya. Yang kedua, kiprah alumni. Jejaring alumni juga merupakan salah satu faktor yang patut kalian pertimbangkan. Karena info-info pekerjaan banyak didapat dari para alumni yang telah lebih dulu memasuki dunia kerja. Dalam hal ini, alumni kami telah tersebar dari ujung Aceh hingga Papua. Nah, ini yang penting. Alumni kami tidak hanya bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Ada juga yang melanjutkan studi S2 dan S3 baik di dalam maupun luar negeri. Ada yang sudah sampai Thailand, Taiwan, Jepang, Inggris, Arab Saudi, hingga Jerman. Bahkan ada juga yang sudah sukses menjadi wirausahawan. Di sini kami memberikan bukti, bukan janji. Yang ketiga, akreditasi program studi. Akreditasi merupakan cerminan kualitas dari suatu prodi. Jadi semakin bagus akreditasinya, maka bisa diambil kesimpulan bahwa prodi tersebut semakin baik. Akreditasi juga menjadi syarat ketika kalian mendaftar pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Untuk itu, penting buat kalian untuk memastikan bagaimana akreditasi prodi yang kalian pilih. Dalam hal ini, prodi kami telah terakreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT yang merupakan tingkat akreditasi tertinggi di Indonesia. Prodi kami juga telah terakreditasi internasional oleh Royal Society of Chemistry atau RSC yang merupakan organisasi profesional perhimpunan cendekiawan di Inggris. Tidak hanya itu,
kami juga berhasil meraih akreditasi internasional dari The Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics atau biasa dikenal dengan ASIIN dari Jerman. Melalui akreditasi ini akan terbentuk jejaring dan juga kolaborasi internasional seperti pertukaran mahasiswa dengan institusi luar negeri, memberikan kepercayaan kepada alumni dan juga pengguna alumni di pasar kerja global, serta pengakuan dari asesor internasional terhadap kualitas pendidikan di Prodi Kimia UII. Raihan tersebut mengukuhkan Prodi S1 Kimia UII menjadi prodi yang mampu bersaing secara nasional maupun global. Mengapa? Karena Prodi S1 Kimia UII adalah satu-satunya prodi kimia swasta di Indonesia yang terakreditasi unggul di tingkat nasional sekaligus terakreditasi internasional oleh RSC Inggris dan juga ASIIN Jerman. Yang keempat, fasilitas dan kegiatan kuliah. Fasilitas dan kegiatan kuliah juga harus kalian pertimbangkan karena hal ini akan mendukung kenyamanan kalian saat menjalani kuliah nanti sehingga kalian dapat lebih enjoy. Jangan khawatir, fasilitas kuliah di Prodi S1 Kimia UII sangat mumpuni. Laboratorium kami telah terintegrasi dengan Laboratorium Terpadu UII sehingga sangat mendukung untuk melaksanakan kegiatan kuliah, praktikum maupun penelitian sehingga kalian dapat lebih mantap ketika melaksanakan kegiatan perkuliahan. Kalian akan didukung dengan tersedianya instrumen-instrumen kimia canggih seperti GCMS, HPLC, AAS, SAM-EDX, XRD, GSA, spektrofotometer, dan lain-lain. Dalam kegiatan kuliah, kami menawarkan berbagai ragam program yang dapat kalian ikuti. Di antaranya, kuliah pakar, yang menghadirkan pengajar dari para profesional di bidang industri kimia ataupun lainnya, yang membuat kalian dapat belajar secara langsung dan mendapat wawasan dari pelaku industri. Selain itu, kami juga menyediakan kegiatan guest lecture atau kuliah tamu yang menghadirkan dosen-dosen dari luar negeri di berbagai mata kuliah yang kami sediakan. Tidak hanya itu, ada juga program sit-in, yaitu kuliah di universitas luar negeri selama beberapa waktu. Dan juga program joint research, atau kalian bisa melakukan penelitian di universitas luar negeri yang telah bekerja sama dengan kami. Melalui program ini, mahasiswa kami sudah ada yang sampai ke Malaysia, Thailand, dan Jepang. Satu lagi, kami juga memiliki Center of Essential Oil Studies, unit yang berfokus pada pengembangan minyak atsiri. Di sini, kalian bisa belajar pengembangan minyak atsiri dan berwirausaha yang tergabung dalam Studentpreneurship CEOS. Yang kelima, yang harus kalian pertimbangkan juga adalah bagaimana mobilitas dan juga prestasi mahasiswanya. Di program studi S1 Kimia UII, mahasiswa tidak hanya fokus untuk kuliah di kelas saja, namun mereka juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus seperti seminar dan kompetisi di dalam maupun luar negeri. Dalam 5 tahun terakhir ini, dari tahun 2016 hingga tahun 2021, mahasiswa Prodi S1 Kimia telah berhasil menorehkan 20 prestasi internasional, 35 prestasi nasional, dan 6 prestasi regional di berbagai kompetisi. Di sini kami memiliki unit pengembangan prestasi mahasiswa, yaitu Chemistry Student Competition Center atau CSCC yang dapat menjadi sarana bagi kalian untuk mengembangkan diri. Akhir kata, memilih prodi yang berkualitas membuat kalian selangkah lebih dekat dengan kesuksesan. So, tunggu apa lagi? Gerakkan hati, mantapkan diri, fokuskan pilihan kalian pada Prodi S1 Kimia UII. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.